Hey guys, what's up? Kali ini kita akan meneruskan game Dentures and Demons. Di video sebelumnya kita menggunakan Timia yang dikejar oleh Granny. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi menggunakan Junior. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya guys. Oke, kemarin kita sudah sampai sini dan mari kita lanjutkan. Oh, ini ada lukisan guys, bentar guys. I can talk to the roof to either video. Aduh, ya, balik dong. Aduh, masuk lagi. Coba yang ini pintunya bisa dibuka. Terkunci guys. Kamar mandinya sangat jorok sampai ada laba-labanya. Apa ini? Head is off. Jadi kita kalau ada tanda-tanda tanya kayak gini, kita harus menggunakan tanda seru ini guys ya, biar kita tahu apa yang akan kita gunakan nantinya. Oke, cermin. There's no water, tidak ada air di sini. Oke. Ada kunci kah? Coba kita lihat dulu inventory-nya. Yuh, kok nggak bisa ya? Ini lagi. Wih, ada bayangan guys. Seperti orang yang memakai pisau. Apakah itu neneknya? 3, 2, 1. Apakah dia jump scare? Oh, ternyata bukan jump scare guys. Duh, inventornya nggak bisa dibuka lagi. Duh, gimana sih caranya? Kunci lagi. Apakah kita harus keluar terlebih dahulu? Duh, kemana sih kita? Ayo dong, kemana sih? Sini sebenarnya ada kunci loh guys. Aduh, apakah kita kembali? Pintunya juga masih terkunci lagi. Duh, nggak bisa disentuh pula. Aduh, inventory-nya loh. Coba guys, kita kembali guys. Barangkali ada yang harus diambil. Tuh kan, apa ini sebenarnya? Tony. Tuh kan sebenarnya masih ada guys. Aduh, satanik. Ritual setan guys. Apa ini? Aduh, bully dia. Tidak, Telresik Joko Ismum. Hei, apa ini? Bully him.
Aduh. Aduh. Hidungnya pesek, guys. Diledek sama si junior. Aduh. Masih lama kah? Bentar ya, guys. Kita coba satu-satu. What did you say? No acting, I kill you. Akan bun. Oh, dia marah, guys. Hey, thank you junior, you save me. Cukup mengata-ngatainya saja, guys. Ternyata guys, sebenarnya dia kuat ya. Ternyata si Tony kuat, guys. Oke, kemana kita? Oh, ini menyala, guys. There is a ghost. Ini sebuah hantu. Oh, sepertinya kita mengikutinya, guys. That's not ghost, I got it. So, inventory drag, say, aduh. Wih, si gendut doang. Mau jadikan persembahan setan, guys. Tommy, they're gonna help you, okay. Free, waduh. Oh, mau dimasakkah dia? Demon? I can you this air, you see? Stay blood, oh dia mau tegak darah, guys. Ih, sempaknya pink pula. Apa kayak harus dilakukan? Are you the demon? Voice liar. Help me junior, I don't wanna die. Aku tidak ingin mati. Sialan. Apa dia? Waduh, ayah ada satu pilihan, guys. Bush. Ow, ternyata dia, guys. Dia jadi tumbal. Oh. The mansion was sealed to die. Berakhir di chapter satunya, guys. Sepertinya iya ya. Apa yang terjadi pada junior, guys? Berita baru, guys. Aduh. Serial killer, oh, pembunuh berantai, guys, ya. Jangan dibui. Dan bui.
cuacanya sebenarnya keren guys ya, pemandangannya itu, pemandangan di sore hari. Lama pula. Pun laku penuhan lisa aneka terus kan telpo aku telah membantu dia ternyata. Dan dia, oh apakah ini junior? Ternyata dia sudah dewasa guys. Dan kita telah berhasil membebaskan si pembunuh berantai itu dari genggaman iblis. Oke, apa yang kamu lakukan junior? Ngambil ular ini kah? Bukan sih. Which way? Tunggu. Sebenarnya ini sebatas teka-teki ya guys ya. Kembali lagi dong. Kalau lurus coba guys, gak ada apa-apa sih. Ya kembali dong. Kalau sini. Oke, sekarang kita pilih jalan yang kedua guys. Oh, kembali lagi dong, aduh. Oke, coba kita masuk ke pintu ketiga. Oke, right. Oh, boy. Harusnya kita ngambil ular. Oke. Berarti kita harus mengambil tikusnya pula ya. Bentar guys. Oh, masuk sana guys. Oh, kita cukup ikuti tikus dan ular itu sepertinya ya. Oke, kita masuk sini. Right. Coba kita lakukan lagi. Kemana? Oke, masuk. Kemana lagi kah kita? Oke, pintu yang ketiga guys. Jadi kita harus mengambil ular itu ya guys ya, untuk menuntun kita ke pintu-pintu selanjutnya. Ya, sepertinya ini benar. Aduh, berapa lama sih? Merasa jejavu gitu. Oh, ternyata benar guys. Diputarin berkali-kali ya. Oh, mereka kabur guys.
Oke, sekarang kita harus menaiki tangga ini sepertinya ya. Seat finale. Oke. Wah. How does it open? Wah, kita harus menggeser. Oh, keluar dari mulut ular ya guys ya. Patung mulut ular. Ambil katak kah? Ayo ambil. Bukan, bukan gue pegang ready to team. Patung apakah ini? Detektif Junior. Oke, kita telah masuk ke sebuah mansionnya guys. Pada patung kuda ya guys ya. Wih, bagus sekali sebenarnya patungnya. Nggak bisa dibawa pulang nih. Oh, ini guys, patung iblisnya guys. Ih, di sini juga ada guys lukisannya guys. Oke, kita masukkan ke inventory. Tidak bekerja. Gimana kita? Nanti bakit make community. Sorry guys. Batuk. Coba kita kasih ember. Tidak. Lukisan kah? Coba tidak. Coba kita keluar lagi sepertinya guys ya. Sepertinya kita harus menampung air hujan kah? Tunggu sebentar. Lukisannya taruh sini. Tidak. Coba guys. Tidak guys, sebenarnya kita harus menampung air hujan ya. Kita ambil ember yang terlebih dulu. Tidak menangkap katak. Menangkap katak, 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 katak. Bukan sebenarnya ya. Oh. Berarti scripts to inventory. Oke. Okay. Oh, ini guys, sepertinya guys kita harus meletakkannya di sini guys. Sepertinya ya. Tidak ada apa-apa. Oke, okay, sekarang kita pasang. Oke. Okay. Oke, okay, ternyata terkunci guys. Dari pintu dengan gagang tengkorak itu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tidak work. Bearing juga tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Menangkap katak kah? Tidak. Atau mungkin melemparkan air itu ke mati itu ya. Berikan air ke kuda. Coba. Tidak bekerja guys. Duh. Air dong. Jangan-jangan kita harus memberikannya air. Tidak bekerja. Tuh. Godman manusia kambing. Haruskah kita meletakkan lukisannya di tempat yang berbeda-beda seperti ini?
taruh di sini. Bentar, guys. Tuh tidak bisa tuh sebenarnya, duh. Tidak bisa lagi dong. Kemana kita? Lukisannya di sini. Astaga. Masih air kah? Tidak bekerja. Oke. Tidak bekerja. Oke. Terus sebenarnya kita akan berputar-putar lagi. Wait. Guys, waktu tidak bekerja. Painting tidak bekerja. Painting lagi tidak bekerja. Oke. Aduh, kita hanya bisa memasangkannya di ini loh, guys. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Painting juga tidak. Air tidak. Apa itu? Fang. Taring. Tunggu. Fang tadi itu, oh, apakah jangan-jangan berkaitan dengan iblis itu ya? Patung manusia kambing itu ya, guys. Coba kita coba terlebih dahulu. Apakah benar? Aduh, tidak bekerja dong. Ini juga tidak. Oh, bekerja, guys. Mana tadi? Ya. Oh, jadi unicorn. Air. Tidak, guys. Aduh. Mana sih? Bentar. Tadi itu terjatuh ya. Oke. Apakah terjatuhnya di sini? Tidak. Duh, sepertinya kita akan hanya akan berputar-putar, guys. Oke. Nantinya diletakkan kah? Tidak. Tidak ada apa-apa dong. Air. Tidak bekerja. Painting. Tidak bekerja lagi. Oke. Harusnya kita memasukkannya ke patung? Tidak. Membuat ular? Tidak. Ya, kerja lagi. Sepertinya kita harus menggunakan batu ya untuk melengkapi ini. Tapi di mana? Udah, ini berubah jadi unicorn. Astaga. Gak ada di sini. Astaga. Oke. Coba lanjut lagi. Letakkan di patung manusia. Oke. Tuh kan.
Dari tadi kayak, ih lukisannya guys menyeramkan semua. Ini ada suami pria dan wanita ya guys ya, sepertinya. Apakah kita akan mengambilnya? Lukisan menyeramkan yang sangat indah. Ambilkah? Tidak. Oh, sepertinya kita kena masangnya di sini. Tidak bekerja, sepertinya satunya lagi dong. Oke. Lalu ini seperti foto seorang gadis ya, yang tersenyum menyeramkan. Oke, kita pasang lagi. Oh ini guys, ternyata guys yang kita cari-cari guys. Jadinya terkunci. Oke. Ternyata begitu ya guys ya, tempat aslinya. Oke, coba kita lihat. Oh iya benar guys, sepertinya kita harus kembali. Tidak bisa diambil. Tuh itu tujuan lo mahal tuh, kelasnya mau diambil. Oke. Gugu Junior, kau sekarang tidak memiliki teman. Oke, kita akan memasangnya. Ya, salah dong. Gimana cara nuruninnya dong? Air kah? Salah dong, ya ampun. Ugly status, aduh. Gak bisa diputar pula. Aduh, aduh, apakah kita akan mengulangnya lagi dari awal? Fungsinya buat apa sih, buat bucket water? Aduh. Oke guys, ternyata gue sudah tahu ya gimana cara mengembalikan apa itu ini tuh, garis merah, garis-garis yang ada di sini tuh yang salah ini. Ternyata ya guys, kita itu harus memutar ponsel kita guys. Oke, kita putar terlebih dahulu. Tuh, ada kunci yang jatuh guys. Astaga, ternyata cuman gitu. Kita hanya perlu memutarnya saja guys, seperti ini guys. Bentar. Ya, nggak bekerja dong. Yaudah, intinya gitu ya guys. Kita harus membalikkan ponsel kita. Memutarlah, intinya kita harus memutar ponsel kita ya, sampai garisnya itu menjadi lurus. Oke, sekarang kita akan memasuki pintu ini kah? Coba kita lihat. Oh iya guys, ternyata guys. Oke, masuk. Oh guys, lukisannya guys, cantik sekali ternyata guys. Tuh ada rumah ya dengan awan-awan senja. Tuh, wah. Astaga, keren sekali sebenarnya. Apa ini? A color frame coming water. Oh, sepertinya kita harus menggunakan water ya. Tuh, bucket full water, damn it. Harus
harusnya kita kembali lagi untuk mengambil waternya, guys. Tuh, sepertinya gue skip saja ya dari sini. Oke guys, ternyata embernya tidak kembali ke sini ya. Oke guys, ternyata kita itu harus ini loh, menyemprotkan air yang di mulut kita. Kirain gak ada tuh inventory-nya, ternyata kita salah guys. Minum dong. Ambil lagi kah? Oke, dia marah guys. Cukup. Oke, ini guys, apa ini? Oke, ada ampora. Oh, kita kembali lagi. Duh, udah berputar-putar berapa lama tadi aku. Aduh. Sepertinya harus diisi dengan air, guys. Jangan bilang nanti akan pecah lagi. Bener guys. Oke, kita berikan saja airnya. Tuh, mau minum itu. Oh, sebuah jalan rahasia guys. Ada pintu di baliknya guys. Ah, lagi-lagi menggunakan ritual seperti itu si pembunuh berantai. Analek tuh. Back of demon Ares from this one. Okay. Aduh. Damn it. Okay. Aduh. Oke, apa ini latihan naik? Oh, senja malam guys, ternyata guys. Sekarang kita oke, sejuran itu yang suka keliling-keliling itu perabotan rumah itu. Aduh, waktu yang nggak pas sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ku cepat. Di sini juga tidak ada apa-apa kah? Dia sudah mati guys. Bentar. Di inventory tidak ada guys. Oke guys, sebenarnya telah berakhir ya game ini ya. Flying boss object again, hitting me detective boss. Jacket. Oke, telah menyelesaikan misi guys. Kita guys, junior. Oke. Clear, oke. Oh, gini ternyata timi jadi keledangan guys. Jadi yang satu itu lari guys. Jadi itu Timmy ya. Apakah yang barusan kita bunuh adalah Timmy guys?
guys, sepertinya sampai di sini terlebih dahulu ya untuk game Adventures and Demons chapter keduanya. Coba kita lihat dulu masuk-masuk 3 chapter 3-nya. Coba kita masuk dulu. Oke, kita sampai chapter 3 guys, dan gue akan lanjutkan di video selanjutnya. Bye bye.